Halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan hari ini kita mau lanjut lagi mainin simpat keluarga cemara. Dimana di episode kali ini kita bakalan mainin keluarganya Alisa. Samir, maaf banget karena aku baru sempat update keluarga cemara. Jadi as always, sebelum kita mulai episode kali ini, aku pengen bilang makasih banyak buat kalian yang udah selalu support aku. Dan jangan nonton video aku, komen dan juga like. Buat kalian yang baru mampir di channel aku, terus belum subscribe, silahkan di subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video yang aku upload. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah join membership aku, Samir. So, kita langsung aja. Rencananya di episode kali ini aku tuh pengen Alisa itu tuh mengadakan bukber bersama, bukber keluarga besar gitu, kalau bisa ya Sabir ya. Kayak bakalan seru aja, soalnya kita sampai detik ini belum ada bukber keluarga besar. Jadi aku pengen Alisa yang mencanangkan gitu ya Sabir ya. Tapi ini Alisa lagi ngajarin si baby Aleva dulu, karena Aleva gak mau berangkat sekolah, dia lagi tantrum gitu. Jadi ya udah belajarnya di rumah. So sebelum kita mempersiapkan makanan-makanan dan mengundang banyak tamu sebelum waktu berbuka puasa, aku pengen setting dulu ya Sabir ya. OMJ, maaf banget kalau misalnya kalian kayak udah kayak bete banget di komen, kemana keluarga cemara gitu ya Sabir ya. I'm so sorry banget. Yes, kayak kita makannya outdoor ya Sabir ya. Kayak kita siapin parasmanan gitu, asik parasmanan. Kayaknya kita pakai piring, nggak, kita pakai ini aja deh, jangan pakai piring yang parasmanan gitu kalau kata aku mah. Mending pakai counter aja ya Sabir ya, counters. Counter gitu, kitchen island, counter island, kitchen set, kurang lebih kayak gitu. Karena kan Alisa orang kaya ya bun ya, kita pakai ini aja. Yes, kita taruh beberapa karena kita butuh kayak banyak gitu. Segini ya, cukup ya. Udah kayak gitu kita harus sediakan protokol kesehatan, jangan lupa. And then untuk tempat makannya, berarti kita harus bikin kayak giant ini gak sih? Aku sih mikirnya kayak meja makan raksasa gitu loh. Karena kan ini kayak keluarga besar tuh ya. Jadi kita harus gabungin dua meja gini supaya semuanya bisa masuk gitu loh Saber, ya gak sih? Iya aja biar cepet. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan comment, and telling your friends too, right? Nah, ini kita satuin ya sebentar. Depan monitor aku ada meong, aku mohon maaf sekali guys. Nah gini, yes gini, maaf tidak simetris ya. Harus yang kayak ini dong. Nah gini, udah lah gini aja, kayak gak usah disatuin deh Saber. Oke, next adalah, emang sengaja ini yang sofa sini gak aku otak-atik karena aku pengen ada sofa. Jadi siapa tahu ada yang mau duduk di sofa ya kan. Kita akan pilihkan kursi untuk di meja makannya. Mungkin kita yang modern minimalis, karena ini five-nya udah putih-putih. Kayaknya aku ambil five warna hitam. Yes, bukber bersama ya guys ya. Tinggal kita kasih pemanis aja, yaitu tuh pot bunga yang harus kayak luxury, seperti pot bunga yang ada di dalam rumah yang kayak tinggi banget. Ini kayak kurang tinggi deh, harus yang kayak wow gitu loh Sabir. Ya gak sih, jadi gimana puasa kalian? Semoga udah lancar-lancar ya. Sudah ada yang bocor apa belum nih? BTW anyway, busway on the way. Ya kan, nah pakai ini kan. Eh, yang di rumah tuh yang mana sih? Asa gede-gede deh yang di rumah. Oh, yang ini. Mohon maaf, gak jadi. Pantesan kok aku ngerasa kayak kecil gitu ya. Ternyata beda, bun. Wait, ih. Tanamannya nahes. Oke. Nih yang ini kita taruh sini biar cantik. Yang di sini juga. Eh, ngadep mana ya kamu? Nah gitu biar cantik juga. Terus yang sebelah sini juga. Yaza. Satu lagi. Tada. Oke, udah super duper luxury banget kan guys. Oke, kita udah set up tempat untuk keluarga besar kita ya Sabar. Nanti kita tinggal ngundang-ngundang aja keluarga kita. Dan aku pengen Alisa masak. Jadi abis ini Alisa bakalan, kayaknya kita harus langsung nidurin Aleva aja ya Sabir ya. Soalnya kayak takut gak keburu, ada food fight nih. Agra ngapain ikutan perang makanan ya kan. Unacceptable, punish them.
Kayak aku ini aja deh. Empatinya decrease, ya udah nggak apa-apa, nanti kita bisa perbaiki. It's okay, it's okay. Oke, mannersnya udah naik. Untuk makannya Alisa bakalan masak apa ya? Ntar dulu, yang di kulkas ada apa aja ya, Bun ya? Soalnya takutnya mau banjir kita pakai yang ada di kulkas. Tuh sini ada rhubarb tart, ada apricot, terus ada mushroom stew, ada bel puri, ada pinchos, ada choripan juga. Kayak ini banyak makanan ya. Kita pakai makanan yang ada ini aja. Lebar soalnya sampai kalau nggak dimakan asli nada ya kan. Oke, udah ready, ready. Soalnya harus disiapin dari sekarang, Sabir. Kalau nggak disiapin dari sekarang, nanti tuh waktu suka cepat sekali berlalu, dan tiba-tiba udah buka aja. Malesnya tuh gitu tuh, guys. Oke, ini ngadep mana sih? Oke. Terus ini di sini. Ini kayak rancu banget ya. Kamu sebelah situ mengisi kekosongan, asik. Terus ini di sini onigiri. Dan terakhir terakhir ada ini ya. Mepet-mepet banget sih. Nah, gitu. Ini agak ke sini boleh. Udahlah kayak gitu ya, sambil ya. Oke, makanan sudah siap disajikan. Dan Alisa habis itu mau aku suruh ke toilet dulu. And then setelah ke toilet, aku pengen set table casual mungkin ya supaya nggak kelihatan begitu. Apa yang fancy? Triangles atau border? Triangles deh boleh ya udah fancy. Fancy, you. Oke, Alisa lagi ngurusin siapa Aleva dulu. Habis setting segala macam, Alisa bakalan undang ya, Saber ya, dinner party gitu. Kita coba plan a social event ya kan. Oh, Alisa responsibility is in a range. Ada Atif, Alisa ternyata sahabatan juga mak. Like Ativa itu tuh sahabat semua orang gitu ya, Sabir ya. Sama siapa aja gitu loh. Lucu aja sih Ativanya mana. Aku harus awasin anak-anak nih, takutnya mereka buka puasa. Jadi kayak aku harus fulfill needs-nya satu-satu deh, Sabir. Kita mulai dari siang pertama, Alea. Alea pengen ke toilet. Kayaknya aku mesti suruh mereka tidur deh. Supaya mereka enggak ngerecokin. And then aku mau suruh tidur. Alesha juga tidur, ya kan? Nanti biar tahu-tahu waktunya buka aja gitu kan. Ale dan juga Agra, oke. Terus temennya gimana? Tinggalin temannya. Leo hari ini kerja ya, Saber ya. Wow, luar biasa sekali hari ini Leo kerja. Hari pertama Leo kerja tadi agak telat gitu. Karena kan dia terbiasa tidak bekerja, terus tiba-tiba kerja gitu. Mungkin dia agak shock gitu kan. Tapi disupport lah sama Alisa ya, Saber ya. Supaya dia bisa menjadi bapak able gitu kan. Dan aku tuh kayak pengen makeoverin Adel jadi lelaki yang hijrah ceritanya. Adel, please. Oke, kita setting dulu. Alisa emang jalannya begitu ya? Dia lagi hamil apa bagaimana sih? Kok jalannya begitu banget? Kayaknya sih enggak sih. Jangan sampai hamil again dong. Ya kan? Oke, kayaknya Alisa harus stay di sini deh untuk ngawasin. Takutnya anak-anak kayak gimana ya kan? Aku mau lihat Alisa yang lagi beberes, mau bukber bareng. Keluarga besar guys, legit banget guys sih. Ya ampun lucu. Kalau plan social event kita maksimum bisa ngundang berapa orang sih? Apakah bisa sampai 12? Atau harusnya sih unlimited ya? Harusnya. Tapi nggak tahu deh. Nggak tahu deh, nggak tahu deh ya kan. Oke, skoy. Bentar lagi beres. Kenapa warnanya kayak gini ya? Warnanya kurang Ramadan sekali nggak sih vibe-nya? Salah aku tadi milihnya. Ya udah ya, dan Alisa istiqomah banget pakai tetap pakai kerudung terus dong. Biasanya dia ganti baju kan, ini enggak, Saber.
Oke, kita akan dinner party ya, lebih kayak buka puasa gitu kan. Apa host party? Kayaknya aku lebih ke dinner party deh. Terus kemudian hostnya Mbak Alisa, and then guestnya maksimum 15 orang. Baik. Oke, kita akan undang keluarga besar ya, Anci, saudara-saudara terutama. Atella, Afra, Aa, Shawn, Arka, si Neng, Aidal, Aureli, Ensley, Aurora. Ini udah berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, baru entar deh di sini deh, di sini ulangi. Oke. Ulangi lagi ya kan. Anci tentu saja, terus keluarga inti aja, keluarga inti guys. Terus siapa lagi? Emang si Alisa kenalnya cuma segini doang? Kayaknya banyak deh yang dia kenal. Ya gak sih? Teteh Dorami, Asep juga. Afika, kita gak bisa undang Afika ya? Why you do this to me? Why? Gak undang Elsa gitu? Ya udah, istri-istri suaminya gak diundang, sabar. Teh Alin juga, jangan lupa. Karena ini kayak keluarga inti aja. Papa mertua gak diundang. Ini kakeknya ya, please. Papa mertua gak diundang ya. Ya udahlah, segini aja dulu ya, Samir ya. Ya, segini aja, ini khusus untuk keluarga aja. Kok guestnya kali 4 sih? Cuma 4 orang, ya ampun. Tadi udah di mark ya, sekarang gak ada lagi. Ansley, Idol, Aurora, Aishon, Arka, Atella, Aureli, si Neng, dan Afra. Pas 13 dah. Di sinilah, di rumah kita lah. Enggak, Alisa, kenapa ganti baju itu lagi? Janganlah. Tetap pakai baju yang hijrah ya guys ya. Oh dia, oh si Neng udah datang. Wah cepet banget. Ada si Neng datang, sabar. Secepat itu sumpah. Oh akhirnya kita bisa bukber keluarga besar, keluarga inti. Setelah sekian lama kita tidak bisa melihat keluarga ini bersama-sama. Walaupun kita gak bisa ngundang suaminya, istrinya gitu ya. Maksudnya keluarga inti mereka. Tapi yang jelas senang banget. Karena ngeliat si Neng, oh ada Ainsley. Si Neng tetap aja kelihatan awet muda, Masya Allah. Kita kasih Neng dulu. Terima kasih udah datang gitu ya kan. Aku pengen selfie sama setiap orang yang ada di sini fix. Oh cute. Iya harus selfie, nggak mau take foto with si Neng dulu. Ya kan. Lah, ini kenapa pada berenang di sini bun? Lah. Mereka malah di sini ya nggak sih? Oke, Leo baru pulang. Oke, kayaknya aku mau masukin ke, bisa nggak sih suruh orang-orang pada duduk di sini gitu ya kan? Yuk. Oh. Lihat deh si Neng. Aku pengen ngeliatin ke kalian, si Neng makin cantik tau gak? Makin tua tapi makin cantik bun. Si jadi kurus ya si Neng ya. Ngerasa gak sih kalian? Arka udah dateng. Aidal mana Aidal? Itu ada Tifa ya. Alisa please bajunya. Kan harus jangan makan dulu ya. Afra ya. No. Oke, setengah jam lagi, jadi semuanya dimohon untuk bersabar. Ini pada sibuk di kolam renang. Atifa lagi ngobrol sama tantenya, sama Aureli, sama Ensley. Aureli, Ensley udah datang. Tadi aku lihat Arka juga, ini ada Arka, dia lagi masak. Aku nggak lihat Anci ya.
Anci ke sini nggak sih atau Anci nggak bisa datang itu? Aishon juga. Anci di mana? Aishon, Aurora juga aku nggak lihat Aurora. Aishon, Atela juga aku nggak lihat Atela. Wah. Yuk telepon dulu sebelum buka. Jadi biar nggak ketinggalan guys. Emang ya yang namanya bukber keluarga tuh agak susah untuk ngontrolnya. Jangan kan di The Sim kayak keluarga kita sendiri, keluarga besar tuh pada kesana kesini kesana kesini. Oke, udah waktunya buka. Alhamdulillah. Yuk kita suruh mereka takjil dulu makan. Rubab Thai, terus habis itu ini juga kita call to meal, call to meal, call to meal, call to meal. Plus. Yuk makan yuk cuy. Upa, 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 upa. Uzi, Uzi, Uzi. Alisa semua juga dong. Suo. Upa, Turu. Upa, Turu. Suo. Yuk semua dimakan yuk. Oke, senang banget pada ngumpul. Ini juga dong. Ini kenapa sih pada bawa yang kayak gitu-gitu, ganggu banget lagi ngumpul keluarga juga, sebel deh. Yang lain pada makan di mana? Kok nggak pada makan sih? Neng makan, Neng. Si Neng malahan ngojai-ngojai ya. Oke. Okay. Ngojainya sampai ke sana lagi nge-glitch, guys. Tuh kan, riat ribet banget buka puasa keluarga kali ini ya kan. Wow. Gak ngerti ah. Buka puasa keluarga gimana sih nih? Susah banget, Anci gak datang. Sabar, kenapa ya? Wah, Anci kenapa gak bisa datang gitu? Aku pengen si Alisa foto bareng sama si Neng. Iya udah lama, tau gak sih gak lihat foto bareng sama mamahnya. Tapi si Alisa lagi makan di pinggir kolam renang. Ini kolam renangnya emang bikin distract banget ya. Jadi orang-orang malahan fokusnya pengen nyebur mentang-mentang ini musim panas. Yuk makan, gak bisa gitu pada makan satu meja gitu ya, anteng. Itu kayak susah banget bun. Udah ger Alisa, makannya nanti dulu. Aku pengen si Alisa foto sama si Neng. Aleva sekarang bisa berlari dan terus kan bernyanyi. Oke, okay. Atifa pulang dulu katanya, dimarahin si Neng. Iya dia pulang, kenapa lesu gitu dimarahin si Neng apa ya Sabir ya? Agra gak bisa makan yang pedes-pedes katanya. Oke. Okay. Oh my gosh. Seru banget ih. Bukber di musim panas tuh begini ya rasanya ya. Pada fokus ke air. Tapi aku suka banget ngeliat kebersamaan ini karena kayak jarang banget gitu ya kan. Kita ngeliat keluarga kita bareng-bareng kayak gini. Oke, okay, Alisa mau ngurusin. Oh gak mau lihat Alef. Wah, kita duduk sini. Yes, sumpah. Ribet banget demi apa? Leo mana ya? Kok aku gak lihat Leo dari tadi? Leo memutuskan untuk menonton. Baiklah. Oke. Okay. Ya, bukber keluarga kali ini agak walaupun gak semua datang ya, alhamdulillah ya. Sean gak datang, Atela enggak. Terus juga siapa lagi? Anci terutama ya kan, kita nggak tahu kemana Anci Saber. Lagi Alisa pasti pengen main ayunan deh. Oke deh Saber, sampai di sini dulu kita main di simpel keluarga cemara di mana di episode kali ini kita mengadakan bukber keluarga yang susah banget ya Saber ya. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini pasti untuk like, share dan comment. I'm telling your friends too. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif fan. Bye-bye.